إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المحيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، ورزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى، نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. قال رحمه الله: فصل. وتجب النية فينوي هذا زكاة مالي ونحو ذلك، ويجوز تعجيلها قبل آخر الحول، وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا، وإذا لم يجزئه المعجل استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة. كتا الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي رحمه الله. قال: فصل. إني ستفصل، أي في النية وفي الزكاة، أي في النية في الزكاة وفي تعجيلها. إني ستفصل pada menyatakan niat pada zakat, wa fi ta'jiliha, dan pada masalah menyegerakan mengeluarkan zakat, mengawalkan pengeluaran zakat daripada masa yang sepatutnya. Qala rahimahullah: wa tajibun niyyatu, dan wajiblah oleh niat, fayanwi, maka berniat ia, muzaki, orang yang mengeluarkan zakat itu, fayanwi muzakki, maka berniatlah oleh yang membayar zakat itu, hadza zakatu mali, inilah zakat hartaku, wa nahwa dhalika, dan seumpamanya lah. Baik. Qala rahimahullah: wa tajibun niyyatu, dan wajiblah oleh niat. Wajib oleh niat, maklum dalam perbincangan kita daripada sejak awal bab taharah lagi, bab wuduk dan sebagainya, wajib niat ni ay bil qalbi, dengan hati. Wajib niat iaitu niat dengan hati, sebab mahal ataupun tempat niat itu ialah di hati, dan tidak disyaratkan bertutur dengan niat tersebut. Tak perlu dilafazkan, tak perlu dilafazkan ini zakat saya yang wajib pada tahun ini, pada dengan mulut, tak disyaratkan, sebab yang disyaratkan ialah niatnya, dan niat ialah sesuatu yang berlaku di hati. Maka tidak disyaratkan pada sah mengeluarkan zakat ataupun pada terjadinya zakat itu dengan bertutur di mulut. Bahkan kalau bertutur di mulut saja tanpa niat dalam hati, maka tidak sah zakat tersebut. Tetapi sunat dilafazkan. Tetapi sunat dilafazkan. Beza. Yang syaratnya ialah niat di hati. Di mulut bertutur niat tersebut, menuturkan niat tersebut di lidah, di mulut, maka dia bukan syarat, hanya sunat. Hanya sunat. Bila masa nak niat ni, bila masa nak niat ni, masa nak niat ni kena tengok. Kalau kita bagi sendiri,
bukan kepada wakil dan sebagainya, kita yang serah sendiri zakat kita tu kepada orang yang berhak, orang yang layak, fakir miskin contohnya, maka ketika kita memberikan, dia panggil indal munawalah, ketika kita menyerahkan zakat tersebut, waktu kita keluar duit dan sebagainya, kalau duit lah, kalau kambing, kambing lah, kalau lembu, lembu lah, kalau kita keluar beras, zakat fitrah contohnya, ketika kita suar dekat dia tu, ketika tu kita niat dalam hati kita, ni zakat fitrah aku tahu ni contoh, yang wajib atas diri aku tahu ni. Kalau kalau untuk anak bini kita, ni zakat fitrah aku yang wajib atas anak aku ataupun atas isteri aku tahun ni. Ketika kita suar, ketika kita hulurkan, dia panggil ketika munawalah, ketika berlaku pertukaran milik, kita bagi zakat kita kepada fakir tersebut, kepada miskin tersebut, dan ketika dia terima tu, ketika tu niat situ. Ataupun kalau kita kita wakilkan seseorang untuk bagi zakat kita tu, maka ketika kita serah duit tu kat dia lah, apa nama, kita tak ada nak pergi bagi sendiri contohnya, kita minta tolong kita punya pekerja kita ke, ataupun kita minta ataupun ada orang yang menjadi wakil untuk pengagihan zakat ke dan sebagainya, maka ketika kita serahkan duit tu pada dia walaupun tanpa lafaz, yang pentingnya niat. Yang disyaratkan ialah niat, sebab kena kena ta'yin zakat apa, zakat fitrah, kena kena niat dalam hati zakat fitrah. Kalau zakat perniagaan, kena ta'yin dalam hati, kena tentukan dalam hati zakat perniagaan. Kalau zakat ternakan, kena ta'yin dalam hati zakat ternakan dan sebagainya. Maksudnya kalau kita bagi kambing contohnya, ketika kita serahkan kambing itu kepada wakil untuk dia agihkan, maka ketika munawalah, satu, itu satu kemungkinan. Maksudnya ketika munawalah kepada fakir, kepada kita memberikan zakat tersebut kepada fakir, ataupun kita berikan kepada wakil, satu keadaan. Yang keduanya, ataupun kita serahkan kepada wakil untuk niat. Dia panggil tafwidun niyah ilal wakil. Kita menyerahkan niat kita kepada wakil. Ni, zakat ni, duit ni, aku wakilkan kepada engkau untuk untuk serahkan kepada fakir yang layak serta niatnya. Contohnya kita kata lagu tu. Contohnya kita kata lagu tu. Ataupun kalau kita tak kata, tak ada masalah lah. Ketika kita serahkan ni zakat ni, kita serahkan ni ni zakat ni, maka pada ketika tu kita niat dalam hati kita, maka yang akan dikeluarkan benda ni ni, benda ni ni, benda yang kita bagi kat fakat wakil tersebut, inilah zakat. Dua kemungkinan, satu tu, yang kedua. Dan boleh juga ketika dipanggil azal, ketika kita mengasingkan sebelum dia kita bagi, harus harus tempat yang sebenarnya, masa sebenar untuk untuk niat zakat ialah kita ketika menyerahkan. Tapi sah juga sebelum tu sikit, ataupun sebelum tu lah, tak kira sikit ke lama lah. Maksudnya ketika kita dah asingkan dah, kita ada duit contohnya dalam beg duit kita, kita nak bayar zakat perniagaan dan sebagainya, kita cabut contohnya daripada zakat, daripada duit yang ada dalam beg duit kita tu, ada 1,000 contohnya, kita cabut 300 sebagai zakat. Maka ketika kita cabut dan asingkan tu, dipanggil i'zal, mengasingkan. Maka ketika kita mengasingkan zakat tersebut daripada kawan-kawan dia yang lain, daripada duit-duit yang lain, ketika tu pun dah sah diniatkan. Maka kalau kita niat atas duit tu, kena bagi duit tu lah. Kita bagi duit tu, tak boleh bagi duit lain. Kita ada 1,000 dalam beg duit kita, dalam dompet kita. Zakat kita 300 contohnya. Zakat kita 300 ataupun 400. Nak pergi bagi sat lagi ni. Contohnya, kita nak pergi bagi dekat apa nama fakir yang kita memang kita dalam kepala kita dah ada siapa yang kita nak bagi tu. Maka sebelum daripada kita keluar rumah, ataupun ketika kita sampai di rumah dia, sebelum daripada kita turun kereta, kita asingkan duit tu masuk dalam sampai. Ini dipanggil i'zal ataupun azlu, mengasingkan mana zakat, mana bukan zakat. Maka ketika kita asingkan duit daripada dompet kita tu masuk dalam sampai, kita niat waktu tu, kata ni zakat. Walaupun sebelum munawalah, walaupun sebelum daripada kita serahkan kepada fakir, sebelum kita masuk rumah dia, sebelum kita keluar pada kereta, sah. Harus, harus mendahulukan, maksudnya harus kita kita bila dah asing dah
apa yang kita nak jadikan sebagai zakat, ketika tu dah harus niat sebagai zakat walaupun sebelum diberikan lagi. Tapi masanya yang paling tepat ialah ketika munawalah lah. Ketika kita menyerahkan kepada fakir. Baik. Maka dia ada beberapa tempat lah kalau kita ikutnya. Ini sebelum daripada kita masuk ta'jil, sebelum kita masuk mendahulukan ataupun mengeluarkan zakat sebelum daripada masa wajib puasing. Saat kita bincang tu dalam masalah yang kedua. Masalah yang pertama sekarang ni ialah masa kita niat zakat. Masa kita niat zakat yang pertamanya ketika munawalah. Ketika kita menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang layak ataupun kepada wakil. Satu. Yang keduanya, ataupun kita mentafwidkan, kita menyerahkan urusan niat tersebut kepada wakil pun boleh. Kita tak niat sendiri, tapi kita suruh wakil yang serahkan zakat, dan kita suruh wakil berniat. Ketika kita suruh wakil berniat, maka pada ketika tu lafaz wakil perlulah, jangan silap. Sebab wakil takkan berlaku dengan niat sahaja. Wakil mesti berlafaz. Jadi kita perlu lafazkan kepada wakil, ni zakat hang tolong bagi kat siapa-siapa Ustaz. Zakat aku ni dah hang tolong niat sekali. Ataupun dia penjaga kambing di kandang kita contohnya, kita dah sampai masa untuk keluarkan zakat kambing, zakat ternakan. Tertelepon abang dia, "Mat, tolong pi ambil kambing dalam ni, hak cukup umur, hak cukup apa nama syarat untuk jadikan zakat. Pi bagi dekat orang miskin dalam kampung contohnya, kita sebut nama ke tak sebut nama ke. Pi bagi zakat dan tolong niat." Maka kita kalau berkalau wakil, kita perlu lafaz taukil. Kita perlu lafaz wakil tu. Dia asal lagi ni wakil tu, dia pi bagi zakat dekat orang yang layak tersebut. Dia niat dalam hati jelah. Sama. Jadi niat mengeluarkan zakat tu hanya dalam hati, macam yang disebut awal tadi. Tapi mewakilkan itu perlukan kepada lafaz. Jangan silap. Jangan silap faham antara dua bab. Bab wakalah, bab wakil perlu kepada lafaz. Bab mengeluarkan zakat tu hanya disyaratkan niat, tidak perlu berlafaz. Hanya disyaratkan niat, tidak perlu berlafaz. Nah, maka bila kita menyerahkan kepada wakil untuk berniat contohnya, maka wakil tu mestilah wakil yang menjadi yang layak sebagai wakil. Yang layak sebagai wakil. Dan syarat kelayakan jadi wakil dalam bab zakat ialah dia mesti Muslim dan dia mesti mukallaf. Dua ya. Mesti Muslim dan mesti mukallaf. Mukallaf tu akil baligh. Kalau tak cukup syarat, contohnya kita pekerja kita tu bukan Islam, non-Muslim, ataupun kita suruh anak kita yang belum baligh untuk mengeluarkan zakat, maka boleh juga, boleh juga. Tapi tak cukup syarat lah. Maka ketika tu tak boleh kita wakilkan kepada dia untuk niat. Kita hanya boleh wakilkan dia untuk serahkan zakat. Niat-niat hak kita. Maksudnya ketika kita serahkan sesuatu tu kepada dia untuk disampaikan kepada fuqara wal masakin, kita kena niat siap-siap dah ni zakat. Sebab dia tak cukup syarat. Untuk menyerahkan niat kepada wakil, untuk menyerahkan niat zakat kepada wakil, mestilah wakil yang cukup syarat. Apa dia syarat wakil dalam bab zakat? Muslim, mukallaf. Maka ketika tu boleh kita wakilkan kepada dia penyerahan zakat dan niat zakat. Tapi kalau tak cukup syarat, dia Muslim, dia bukan Muslim contohnya, dia kafir, dia non-Muslim, pekerja kita contohnya, ataupun dia budak, anak kita yang masih belum baligh, pergi kat rumah Pak Long, hang, Zat. Pergi kat rumah Pak Long, pergi bagi ni zakat ayah contohnya. Kena bagi ya. Nak pergi main kot, anak kita nak pergi main rumah sepupu dia ke apa kan, ni bawa duit ni, bawa sampai ni, pergi bagi kat Pak Long, hang. Katakan dia ni zakat ayah contohnya. Maka ketika mana wakil tidak cukup syarat, dia bukan Muslim ataupun dia bukan mukallaf, maka harus diwakilkan untuk menyerahkan zakat sahaja. Tidak harus diwakilkan niat kepada dia. Tidak harus diwakilkan niat kepada dia. Dan kena ta'yin nak bagi kat siapa. Itu syarat bila wakil tak cukup. Bila wakil bukan Muslim ataupun bukan mukallaf, mesti ta'yin nak bagi kat siapa. Kita tak boleh kata hampir cari mana-mana orang kampung yang yang layak menerima zakat, bagi kat dia, tak boleh, kena ta'yin. Pergi bagi kat rumah Pak Long Megat contohnya.
Tapi bagi zakat ni dekat rumah Tok Bilal contohnya, kena ta'yin. Sebab wakil itu wakil yang tak cukup syarat, sama ada dia bukan Muslim ataupun dia bukan baligh, dia bukan mukallaf. Satu tu, kalau zakat tu harta tu yang dikeluarkan daripada milik kita. Kalau kita suruh guna duit dia dulu contohnya, apa nama, kita punya kawan kita dan sebagainya telefon, ni aku duduk rumah sekian-sekian ni, main-main duduk sembang rumah dia, kita pun tanya, oh aku ada nak bagi zakat kat dia tu, hang tolong bagi zakat lah, hang pakai duit hang dulu contohnya, sah juga. Dan kita pergi rumah, contohnya kita pergi rumah ulama contohnya, yang layak terima zakat dan sebagainya lah. Dan lepas tu kawan kita hentak gambar dalam grup WhatsApp, ni duk ada kat rumah Tok Guru sekian-sekian ni, maziarah, kita tengok, ush, kita ada nak bayar zakat ni. Maka kita pun telefon dia, hang duk kat rumah Tok Guru lagi, ha, aku duk kat rumah Tok Guru lagi, hang tolong bayar zakat kat Tok Guru Ustaz, pakai duit hang, nanti aku bayar balik. Sah tak? Sah. Sebab tak syarat mesti guna duit asal duit muzaki, duit orang yang zakat. Cuma dalam masalah ni, bila si wakil menggunakan duit dia sendiri untuk mengeluarkan zakat daripada orang lain, macam masalah kita saat ni, kawan kita, kita minta tolong pakai duit dia dulu untuk bayar zakat. Hang ada 300 dalam poket hang, ada, bagi saat zakat pada Tok Guru tu, zakat negara, zakat perniagaan aku, nanti sagi balik singgah rumah aku, ambil balik duit tu. Kalau macam tu punya masalah, bila mana wakil mengeluarkan duit dia sendiri, mengeluarkan zakat daripada hartanya sendiri, ganti daripada mewakil, ganti daripada orang yang mewakilkan dia tu, maka mestilah zakat itu mestilah diniatkan oleh wakil. Kita tak boleh niat sebab bukan duit kita. Sebab bukan duit kita, kita tak boleh niat. Maka yang berniat itu ialah wakil. Maka wakil yang kena niat. Kena lafaz ke tak? Tak kena. Dalam masalah bayar zakat, tak kena, tak kena lafaz. Dalam masalah wakil, lafaz lah. Tapi dalam masalah niat zakat, tak kena lafaz. Jadi wakil tu, si wakil tu, ketika dia nak bagi duit kat Tok Guru tu, duit zakat tu, dia kena niat lah. Ni zakat, apa-apa zakat perniagaan daripada kawanku sekian-sekian-sekian. Niat. Walaupun dia tak sebut kepada Tok Guru, kalau dia sebut lagi bagus lah. Ni Tok Guru ni ada orang bagi zakat 300 contohnya, tak ada masalah lah. Tapi niat tu daripada wakil. Pasal apa niat tu mesti daripada wakil? Sebab dia pakai duit dia sendiri. Kalau duit tu daripada kita, wakil tak perlu niat lah. Contohnya ketika kita bubuh duit dalam sampai tu, kita dah niat dah, ni zakat, ni duit zakat, kita bagi kat wakil kita tu. Contohnya kawan kita nak pergi rumah Tok Guru tadi, dia main jumpa kita dulu, nak pergi mana pagi ni, aku nak pergi ziarah, aku dengan kawan-kawan nak pergi ziarah apa nama Tok Guru sekian-sekian, oh aku tak boleh pergi, ada kerja lain, tak apa ni, hang tolong bagi zakat kat Tok Guru. Ketika tu kita niat, si wakil tak perlu niat apa-apa lah, kembali pada masalah saya balik. Ha, gitu. Maka kalau duit tu duit kita, kita niat sendiri, si wakil hanya perlu menyerahkan saja. Ataupun kita kata, kita minta tolong dia yang niatkan pun sah, tak ada masalah lah. Sebab masalah yang kita sebut awal tadi ni, zakat itu diniatkan ketika penyerahan kepada penerima ataupun kepada wakil. Jadi masalah, pada masalah ni, kita niat sendiri ataupun kita minta tolong wakil yang niatkan sebagai zakat pun boleh, sah. Maka kalau duit pada kita sendiri, kita niat sendiri pun boleh, wakil tolong niatkan kepada kita pun boleh. Tapi dalam masalah wakil pakai duit dia sendiri, maka pada masalah ni, wakil tu kena niat zakat, wakil tu kena niatkan zakat. Kalau dia bagi saja kosong lagu tu je, dia duk harap kita yang niat zakat, tak jadi zakat. Tak jadi zakat, jadi apa? Jadi sedekah sunat lah. Jadi sedekah sunat lah. Habis. Watajibun niyyatu, maka wajiblah niat dalam hati lah, dalam hati. Cumanya kalau kita biasa berurusan masalah zakat, lebih-lebih lagi dengan orang tua-tua ni, dia tak akan bagi zakat kosong lah. Dia akan sentiasa lafaz. Lafaz tu hukum di sunat. Setengah-setengah orang siap kena duduk lagi macam nak angkat nikah tu. Hak tu lebih lah. Hak tu lebih daripada yang dituntut lah. Cumanya mereka nakkan suasana penyerahan tu berlaku dalam dengan penuh adab dan rasmi, setengah orang lah. Kita tak sah lah duk kata apa. Kita adalah pengalaman-pengalaman jenis lagu tu. Kalau atas tangga dia tak bagi duit zakat kita,
Kita nak turun masjid contohnya, dia jumpa kita kat tangga masjid, dia akan ajak kita naik balik duduk dalam masjid, duduk bersila macam nak kat nikah tu. Ni bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ni zakat saya, zakat perniagaan saya yang wajib atas saya tahun ni, saya berikan kepada ustaz contohnya, siap dengan salam macam nak kat nikah. Nah, tu lebih daripada sepatutnya lah. Tu saya kata apalah, layan je lah. Padahal kalau dia suar kosong, kalau dia suar kosong saja, apa nama, di atas tangga tu sambil-sambil selisih saja pun sah. Nah, tapi sebahagian orang tu dia jaga bab tu, dia jaga dengan lebih, lebih daripada sepatutnya. Tak ada masalah lah, tak sadut tikai lah bab tu, tak sadut duduk ceramah lah kata dia, ni benda ni tak wajib, ni lagu ni patut di atas tangga pun boleh, buang masa sekupang pun tak bagi. Hak mana dia suar tadi minta balik, contohnya lah. Gitu. Bahkan kita tak perlu tahu pun bahawasanya itu zakat, tak perlu kita tahu, sebab bila niat adalah hati dan tak disyaratkan berlafaz, maka kadang-kadang tu orang tak tahu pun dapat duit bersebah pun tak jadi masalah. Yang menerima, dia terima benda tu sebagai milik dia lah, orang bagi kat dia, orang bagi kat dia, jadi milik dia. Daripada sudut apa pemberian tersebut, tak perlu ditanya, tak perlu ditanyakan. Kalau dia nak ambil, kalau dia nakkan penjelasan ataupun nak pengesahan, silakanlah, ni duit apa ni, duit zakat. Okey, baik, terima kasih, jazakumullah khair, ahsanallahu ilaikal jazak dan sebagainya, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia tak tanya pun, dia ambil saja lagu tu pun, hanya yang mengeluarkan zakat tersebut, yang niatkan sebagai zakat tanpa memberitahu kepada penerima pun sah. Dia tak disyaratkan penerima tahu bahawasanya itu zakat, tak disyaratkan. Cuma kadang-kadang tu kita perlu tahulah, kadang-kadang tu, sebab mungkin kita bukan mustahiqin, mungkin orang yang dia bagi tu bukan orang yang layak. Kita duk kata dia fakir ataupun dia miskin, rupanya dia tidak contohnya. Maka kalau dia takut berlaku kekeliruan yang macam tu, maka maka dia tanyalah, ni bagi ni pasal apa ni? Zakat, oh saya tak layak terima zakat, saya bukan golongan asnaf contohnya, tak apalah. Tapi kalau dia memang daripada golongan asnaf, fakir ke miskin dan sebagainya, orang bagi duit ke dia, terima sebagai zakat. Terima sebagai zakat. Kalau kawan tu nanti kata hutang, tak diterima. Aku berikan hang dulu hutang, bila masa aku minta hutang hang, dulu hang bagi duit kat aku tu. Aku bagi dulu ni hutang, aku tahu kata hang tak ada duit. Aku tak minta hutang ke hang. Takkan diterima kata-kata dia bahawasanya dia hutang, bila masuk dalam mahkamah sekalipun. Sebab pemberian tersebut tidak disertakan dengan penjelasan bahawasanya tu hutang. Kalau dia nak bagi sebagai hutang, dia kena sebut kata hutang. Sebab hutang diperlukan lafaz dalam bab muamalat. Habis. Fayanwi, maka berniat ia, muzakki yang berzakat itu, yang mengeluarkan zakat itu, berniat dia, hadza zakatu mali, ini zakat hartaku. Contohlah kalau zakat harta. Wa nahwi dzalika, dan wa nahwa dzalika, dan seumpama yang demikian itu, seumpama niat yang seumpama tu. Walaupun tak sebut kata fardu. Bila disebut kata zakat, dia tak perlu sebut kata fardu. Sebab zakat tidak ada melainkan yang wajib. Fardu dengan mana wajib lah. Bila sebut kata zakat, maka confirm yang wajib. Tak ada zakat hak sunat. Tidak ada zakat yang sunat. Tapi kalau dia nak sebut ini zakat yang fardu ataupun ini zakat yang wajib terjari itu afdal. Menyertakan kalimah fardu ataupun wajib itu afdal. Tapi kalau dia tak sebut, dia kena kata ini zakat aku je, memadai. Sebab tidak ada zakat melainkan yang fardu dan yang wajib. Gitu. Dia berbeza dengan sedekah. Kalau dia kata sedekah saja, kalau dia niat kata sedekah, dia niat hati lah, ini sedekah. Dan dia maksudkan sedekah tu ialah zakat, tak jadi. Sebab sedekah boleh jadi sedekah sunat, boleh jadi sedekah wajib. Kalau zakat, tak ada zakat sememangnya wajib. Dan seumpama kata hadza zakatu mali dalam hati tu, contoh dia kata, contohnya dia kata wa nahwa zalika, dan seumpama yang demikian itu, contohnya seperti mana, hadza fardhu sadaqah mali, contoh boleh juga. Ini kefarduan sedekah, ini wajib, kewajipan sedekah harta aku. Bila ada sedekah mesti ada fardu, bila ada sedekah mesti ada wajib, baru jadi zakat.
baru jadi zakat. Ataupun sedekah, sedekah mafrudah pun boleh juga. Sedekah mafrudah, sedekah yang difardukan, zakat lah. Sedekah yang difardukan mana dia zakat lah. Tapi kalau sedekah saja tak jadi. Dia tak boleh nak semata-mata kata, kalau kata fardu saja pun tak jadi. Ini harta aku yang wajib diberikan. Contohnya, hadza fardu mali contohnya. Guna fardu saja. Fardu mali ataupun wajibu mali. Ini kewajipan harta aku. Ini kefarduan harta aku. Jadi zakat ke tak? Tak jadi zakat. Sebab kefarduan harta tu boleh jadi kafarah. Boleh jadi nazar dan sebagainya. Jadi beza penggunaan tu. Kalau lafaz tersebut boleh ditangguhkan kepada makna yang lain, tak boleh jadikan sebagai niat zakat. Kalau zakat tadi ni okey lah, sebab tak ada zakat yang sunat. Tapi kalau sedekah, kena kata sedekah yang fardu ataupun sedekah yang wajib, baru jadi zakat. Sebab sedekah ada yang sunat dan ada yang wajib, maka kena ta'yinkan sedekah sunat ke sedekah wajib. Macam semayang lah. Semayang ada fardu, ada sunat, maka kena ta'yin. Kalau semayang fardu, kena kata fardu. Kalau tak kata fardu, jadi semayang sunat. Ini pun sama. Jadi sama. Kalau kata fardu saja pun tak memadai. Kefarduan ataupun kewajipan harta aku, contoh ini kefarduan harta aku ataupun ini kewajipan harta aku pun tak jadi. Sebab kefarduan harta benda yang kita wajib bagi ke orang ni, kadang-kadang zakat, kadang-kadang bukan zakat. Kadang-kadang kewajipan tu sebab nazar, kadang-kadang kewajipan tu sebab kafarah dan sebagainya. Maka tak jadi dengan lafaz fardu ataupun wajib, melainkan kena dijelaskan maknanya. Jadi beza antara bentuk-bentuk niat. Yang pentingnya kena jelas kata dia zakat. Bila sebut kata sedekah yang wajibah ataupun sedekah yang mafrudah, maka dia makna zakat. Dia sama makna dengan zakat. Sedekah saja tak dinamakan sebagai zakat, tapi sedekah yang mafrudah ataupun sedekah yang wajibah ialah zakat. Jadi kena ta'yin niat bagi betul. Habis itu selesai daripada masalah niat. وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ. Ini masalah mendahulukan pengeluaran zakat tu. Kita bagi dulu sebelum daripada sampai tempoh masa yang wajib. Tak cukup haul lagi, nak bagi siap-siap dah. Contohnya, tak cukup haul lagi, nak lukun-lukun siap-siap dah. Padi tak gerak lagi contohnya. Padi tak gerak lagi. Ataupun padi tak ambil lagi. Lukun-lukun zakat siap-siap dah. Ini kita dah bincang dah pada sebahagiannya dalam masalah zakat tanaman dulu ni. Zakat tanaman dulu ni. Dan tak keringkan lagi buah tamar tu, tak keringkan lagi buah anggur tu, kalau saya siap dah dengan stok yang ada contohnya. Ataupun dengan duit asing contohnya. Ini ta'jil. Kita keluarkan sesuatu yang bukan sampai masa dia lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajuzu ta'jilu zakah wa yajuzu ta'jiluha, dan haruslah mendahulukannya zakat, mensegerakannya zakat. Qabla akhiril hauli, sebelum akhir tahun, ay qabla mudiyil hauli, sebelum berlalu haul, sebelum berlalu tempoh 12 bulan pemilikan tu. Boleh. Contohnya macam zakat fitrah lah. Zakat fitrah tu ketika bulan Ramadan, ta'jil lah tu. Yang wajibnya pada malam raya. Tapi kita bayar pada bulan Ramadan tu masuk dalam masalah ta'jil zakah. Menyengerakan keluar zakat. Binatang ternakan kita dan sebagainya, cukup-cukup haul contohnya bulan 11. Lah baru bulan 9 contohnya. Bulan 9 aku langsung siap dah. Nak dekat-dekat ataupun ketika mana hampir untuk sampai tempoh masa tu, dah lang-lang ada dah cukup umur, kita pun ada kelapangan dan sebagainya, maka keluarkan zakat awal supaya nanti tak kalut, takut lupa contohnya, ataupun takut nanti ni tak ada binatang yang cukup ataupun binatang yang cukup umur dan sebagainya, maka nak siap-siap sah. Tapi dengan syarat lah, wa syaratu ijza'il mu'ajjali, dan syarat sah. Ijazah dengan makna sah lah. Dan syarat lulus mu'ajjal zakat yang disegerakan ini sebelum daripada sampai tempoh masa dia, an yabqal maliku ahlan lil wujubi ila akhiril hawli. Yang pertamanya, bahawa kekal malik, pemilik zakat tersebut, pemilik harta tersebut, ahlan,
ahli lil wujubi, bagi kewajipan zakat. Dia orang yang memang sepatutnya kena keluar zakat. Ila akhiril hauli, sehingga habis haul. Maksudnya ketika sampai tempoh nanti ni, dia memang wajib keluar zakat. Dia memang wajib keluar zakat. Masalah berlaku contohnya bila mana, bila sampai akhir haul, tiba-tiba dia bukan orang yang wajib keluar zakat, maka tak sah lah zakat mu'ajal dia tu. Dan dia ada contohnya haiwan ternakan, sepatutnya sampai bulan 11 atau bulan 12 nanti ni contohnya cukup haul, jadi memang wajib keluar zakat lah. Seekor kambing ke, dua ekor kambing ke, tiga ekor kambing ke, ikut kadar yang dia ada lah, ikut kadar yang dia ada. Separuh, bila dah sampai separuh daripada tempoh haul ataupun 2/3 daripada tempoh haul, dia keluar awal, ta'jil, menyegerakan zakat. Sebelum sampai haul, sebahagian daripada ternakannya mati contohnya, sakit dan sebagainya. Sakit ke, berlaku kebakaran ke, ada wabak ke apa ke, mati setengah. Yang mana bila cukup haul nanti, dia tak ada pun bilangan yang cukup sebagai nisab ternakan contohnya. Zakat dah keluar dah awal. Maka tak jadi zakat yang mu'ajjal. Tak jadi zakat mu'ajjal. Apa yang nak buat nanti bawah dia akan sebut. Dalam akhir fasal dia akan sebut. Syarat sah zakat mu'ajjal, syarat sah zakat mu'ajjal, mestilah orang yang keluarkan zakat tersebut, dia orang yang memang wajib keluar zakat. Bila masa dia wajib keluar zakat, kita ketika akhir haul. Contoh macam kita fitrah tadi lah, zakat fitrah tadi. Kita keluar bulan puasa. Minggu pertama puasa tu keluar fitrah siap dah. Contohnya, minggu pertama keluar fitrah, keluar apa? Minggu pertama puasa tu, minggu pertama Ramadan tu keluar zakat siap dah fitrah. Kalut, nanti nak cari baju raya lah, nak berniaga lah, jalan jam lah. Macam-macam lah, keluar wah. Ta'jil, menyegerakan zakat. No, ada lagi 3 minggu sebelum raya. Tak keluar pada minggu yang pertama. Masuk minggu ketiga contohnya, arwah meninggal. Arwah meninggal. Maka tak jadi zakat fitrah, sebab tak sampai masa wajib dia lagi. Yang dia keluarkan pada awal tersebut bukanlah zakat fitrah, tidak lagi dikira sebagai zakat fitrah. Ataupun kalau bukan dia pun, dia keluarkan zakat fitrah untuk mak dia contoh, untuk mak dia ataupun untuk anak dia contoh. Awal dah lalang, ada masa kosong awal ni, tak kalut dengan orang ni, berunur ni, pulak zakat siap-siap lah zakat fitrah. Dan ketika contohnya 10 Ramadan pulak zakat fitrah siap-siap, ataupun ketika 15 Ramadan pulak zakat fitrah siap-siap. Sebelum masuk malam raya contohnya, mak dia meninggal ataupun anak dia meninggal, balik raya ke malam meninggal, tak ada, tak ada malam raya, zakat fitrah dah dikeluarkan, maka tak jadi zakat fitrah. Tak jadi zakat fitrah, sebab sebab orang yang sepatutnya dikeluarkan zakat ataupun yang menjadi sebab bagi zakat tersebut, dia bukan lagi ahli zakat ketika sampai tempoh. Ketika sampai tempoh. Jadi apa kemudian? Jadi apa kemudian? Dan di akhir fasal dia akan sebut. Dia akan zakat, dia di akhir fasal dia akan bincang macam mana nak buat dengan benda tu. Secara mudahnya, kalau kita tak tarik, kalau kita tak minta balik zakat tersebut, jadi sedekah sunat. Bagi kita bincang masalah tu. Tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakunal qabidu fi akhiril hawli mustahiqah. Dan bahawa adalah qabid yang menerima zakat. Dan bahawa adalah yang menerima zakat itu fi akhiril hawli, pada akhir haul, pada ketika masa yang sebenar untuk keluar zakat itu, ni orang yang terima. Mustahiqan, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Sepatutnya zakat tersebut bulan 12. Contoh, jadilah zakat tersebut bulan 12. Tuan zakat keluarkan zakat bulan 7 ataupun bulan 8 contohnya, sebelum sampai haul, zakat mu'ajjal. Pada akhir haul, tuan zakat tersebut masih lagi orang yang wajib keluar zakat. Dia ahli bagi zakat. Okey, settle lah. Masalah hanya orang yang dia bagi tu pada sampai ketika yang sepatutnya bulan 12 ni, dia dah bukan, dia tiba-tiba keluar daripada golongan asnaf contohnya. Dia kaya. Kita bagi dia atas sebab dia fakir atau miskin. Rupanya pada akhir haul dia kaya. Contohnya,
maka dia tidak lagi berhak untuk menerima zakat. Tapi sini dalam masalah kalau dia kaya, dia ada tafsilan dia. Tafsilan dia, saya kita bincang. Kita nak masalah yang kedua dulu, bagi mudah faham. Masalah mati ya. Masalah mati. Kita bagi zakat kat dia. Contohnya kita bagi zakat kat dia. Fitrah lah, paling mudahnya, zakat fitrah. 15 Ramadan kita bagi zakat kat dia. 25 Ramadan dia meninggal. 25 Ramadan dia meninggal. 25 Ramadan bukan lagi masa wajib zakat fitrah. Zakat fitrah ialah pada malam raya. Masa zakat fitrah wajibnya ialah pada malam raya. 25 Ramadan dia meninggal. Orang yang kita bagi zakat, penerima zakat fitrah kita tu meninggal. Jadi pada ketika wajib zakat malam raya nanti ni, dia tak ada. Dia tak ada. Maka pada ketika tu tak sah zakat kita. Tak jadi zakat. Tak jadi zakat fitrah. Sebab tak cukup syarat. Yang itu. Kalau masalah kaya nanti tengok dia ada apa nama, dia ada tafsilan. Bila dia keluar daripada nama asnaf. Bila dia keluar daripada nama asnaf contohnya, dia keluar daripada fakir ataupun miskin dan sebagainya. Kalaulah dia kaya tersebut dengan sebab zakat tu ataupun zakat-zakat yang lain lah. Ramai orang yang keluar zakat awal, orang bagi zakat, orang bagi zakat, orang bagi zakat dia. Tiba-tiba dia kaya dengan zakat tu dan campur dengan yang lain lah. Maksudnya ada kesan daripada zakat tersebut. Zakat tersebut berkembang ke, membiak subur zakat tersebut dan sebagainya, jadi kaya, campur dengan benda lain ke, campur dengan harta-harta yang lain. Tapi dengan zakat tu lah. Dengan zakat dan harta benda yang lain sekalipun campur, kaya. Sah. Sah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia kaya dengan harta selain zakat, bukan pasal zakat dia kaya. Contohnya dia kaya dengan sebab pewarisan. Bapa dia billionaire contohnya, miskinlah jenis-jenis apa nama hang cara kata hang sendiri. Hang melarat pun aku suka hang. Aku tak bagi duit hang. Mati nanti baru aku bagi duit hang contohnya. Baru hang dapat kuasa contohnya. Memang dia melarat lah. Kerja tak cukup dan sebagainya, tak ada fakir miskin, nanti kita bincang dalam fasal yang seterusnya. Cumanya ketika tu dia miskin, ketika kita bagi zakat kat dia tu dia miskin. Kan? 5 bulan lepas tu ketika sampai haul kita, zakat perniagaan dan sebagainya lah, perlukan setahun haul ni. Bila kita bagi zakat kat dia bulan 5, bulan 6 tu, dia gunakan zakat kita dan zakat yang orang lain bagi tu untuk mulakan perniagaan dan sebagainya, dan dia kaya dalam tempoh 3-4 bulan tu contohnya. Maksudnya dia bukan lagi fakir ke miskin. Maka ni dia kaya dengan kata zakat. Sah, tak ada masalah. Tapi kalau dia kaya bukan dengan harta zakat, 4-5 bulan lepas tu rupanya ada puak melakan yang meninggal, puak melakan dia wariskan harta kepada dia. Ataupun sebelum daripada puak melakan dia meninggal, apa, puak melakan dia apa nama, bagi perniagaan kat dia contohnya. Dan dia kaya dengan perniagaan tersebut, bukan dengan harta zakat lah. Pernahkan ni tak ada apa nama, tak ada anak dan sebagainya, ataupun anak tak berminat dengan perniagaan tu dan sebagainya, ambil kat hang amat. Alhamdulillah, Pak Long bagi semua kata ni kat hang. Alhamdulillah. Dia pun terima harta tu, tak kena bayar apa, tak bukan hutang kat Pak Long ni apa, bukan. Kaya dengan perniagaan tu contohnya. Maka dia kaya bukan dengan zakat. Hak ni tak jadi zakat. Mu'ajal. Kena ambil balik contohnya. Kena apa nama, zakat yang kita keluarkan pada bulan 5 tu sebelum sampai haul tu, zakat yang kita ta'jilkan, zakat yang kita segerakan itu tak dikira sebagai zakat. Sebab orang yang menerima thiqabit, orang yang menerima tersebut bukan ahli bagi zakat. Bukan orang yang mustahiq, bukan orang yang layak menerima zakat pada ketika sampai tempoh yang sebenarnya. Pada ketika sampai tempoh yang sebenarnya. Itu syaratnya. Habis, kalau tak cukup syarat, sama ada syarat belah malik pemilik harta ataupun syarat belah qabid penerima harta zakat tu, apa jadi? Wa idza lam yujzihu, dan apabila tidak memadailah akan dia, dan apabila tidak memadailah akan dia akan apa nama,
Wa idza lam yujzi'u, dan apabila tidak memadailah, akan dia akan kembali pada mana? Kembali pada ta'jil. Akan dia akan ta'jil tu. Akan zakat. Kembali pada zakat. Wa idza lam yujzi'u, dan apabila tidak memadailah, akan dia akan zakat tu al-mu'ajjalu. Oleh harta yang dikeluarkan dahulu tu, zakat yang dikeluarkan dulu. Bila tak memadai, maksudnya tak cukup syarat ni lah. Sama ada hilang kelayakan daripada qabid, qabid yang menerima zakat tu hilang kelayakan, ataupun ahli zakat tu yang wajib mengeluarkan zakat tu hilang kewajipan dia. Istaradda, nescaya menuntut kembali. Siapa dia menuntut kembali? Qabid, apa nama, Malik lah, pemilik harta tu. Tapi menuntut kembali ni hukum dia harus istaradda ay jawazan. Secara harus. Bukan wajib tak, harus saja dituntut kembali. Tapi harus dia tuntut kembali ni in alimal qabid, sekiranya mengetahuilah oleh qabid, oleh yang menerima tersebut, annaha, bahawasanya zakat muajjalah tu ataupun muajjal itu, zakatun muajjalatun, ialah zakat yang didahulukan. Kalau qabid tahu, yang menerima tu tahu bahawasanya ni bukan zakat lagi, dikelak awal. Sampai masa dia nanti baru bagi, baru jadi zakat contohnya. Tiba-tiba tak sampai masa dia hilang kelayakan, tak cukup syarat untuk jadi zakat muajjal. Maka harus si pemberi tersebut minta supaya dipulangkan semula. Harus. Bila dia minta balik, haruslah. Bila dia minta balik, maka wajib orang yang menerima tersebut menyerahkannya kembali. Wajib ke atas orang yang menerima tersebut, sebab dia tahu bahawasanya itu zakat yang muajjal. Maka dia wajib serah balik. Dia wajib serah balik. Contohnya mungkin zakat, zakat fitrah tu lah. Zakat fitrah tu kalau bagi bulan puasa, semua orang akan tahu, yang ngaji lah, semua orang akan tahu bahawasanya dia bukan zakat lagi. Dia zakat yang ditakjilkan, zakat yang disegerakan. Sebab masa wajib ni ialah pada malam raya. Dan dia bagi, contohnya dia bagi kat kawan tu 5 zakat fitrah. Dia, bini dia, mak dia, anak dia, dorang contohnya. Dia tahulah bahawa ini zakat yang disegerakan. Tiba-tiba sebelum masuk malam raya tu, mak kawan tu meninggal, ataupun seorang anak kawan tu meninggal, ataupun bini dia meninggal dan sebagainya. Kawan tu pergi minta balik zakat. Minta balik. Aku bagi 105, aku nak minta balik satu lah. Sebab mak aku meninggal dah, tak ada zakat lah. Harus hukum dia. Kalau dia tak minta balik, dia bah. Kalau dia tak minta, dia bisa tukar sunat. Yang eloknya tak minta balik lah. Tapi ni hukum. Ni hukum. Kalau dia tak minta balik, jadi sadaqah tatawur. Jadi sedekah sunat. Tapi hukumnya boleh dia minta balik. Boleh dia minta balik. Dan si penerima zakat itu mengetahui bahawasanya dia zakat yang disegerakan, maka wajib diserah balik. Maka wajib diserah balik. Contoh macam zakat perniagaan dan sebagainya, orang bagi kat dia tu 1,000 contohnya zakat perniagaan. Tapi dia bagi tahu, dia maklumkan ketika dia bagi tu, ketika zakat itu diserahkan, ni zakat perniagaan saya yang disegerakan. Dia bagi tahu dulu tu. Orang yang bagi zakat tu bagi tahu dulu tu, ni zakat saya yang ditakjilkan, yang disegerakan. Tak cukup haul lagi. Dan sambil duduk sembang minum kopi tu, tak cukup haul lagi. Masa wajib nak zakat saya yang betul-betulnya lagi 5 bulan contohnya, dia kata lagu tu. Tapi saya kena awal siap-siap lah. Contoh, maka penerima tersebut ambil dengan pengetahuan bahawasanya belum sampai masa sebenar lagi. Belum sampai masa zakat yang sebenar lagi. Dia ambil dengan pengetahuan tu. Tiba-tiba sebelum cukup haul, bankrupt. Peniaga tersebut bankrupt. Berlaku kebakaran dan sebagainya, dia macam lah. Bankrupt. Jadi, dia pergi ambil balik duit tu. Saya ni haul lagi sebulan lagi ni, tapi saya dah bankrupt. Saya bukan lagi ahli bagi zakat. Saya tak nak minta balik lah. Zakat saya tu bukan zakat. Pasal saya tak perlu keluarkan zakat. Bila orang yang menerima tersebut tahu bahawa zakat tu zakat yang didahulukan, ketika dia dapat, bukan ketika jadi benda tu, tak, ketika dia dapat. Ketika dia terima zakat tersebut, dia tahu bahawa ni zakat yang didahulukan. Dan kawan tu minta balik, maka dia wajib serahkan. Maka istaraddah,
boleh menuntut ia Malik ataupun ahli Malik lah, muzaki tu, jawazanlah. In alimal qabid tu, sekiranya mengetahuilah oleh qabid yang menerima, annaha, bahawasanya ia zakat tersebut zakatun muajjalah, zakat yang didahulukan. Maka fayajibu alal qabid taslimuha lah, kalau kita buat takdirnya, ay fayajibu alal qabid taslimuha. Maka wajiblah ke atas qabid yang menerima tersebut menyerahkan kembali. Sebab tak ada zakat. Sebab tak ada zakat. Ni kalau dia tahu. Masalahnya, kalau dia tak tahu, dengan in alima, mukabil bagi in alima, kalau dia tak tahu, maka sekiranya qabid tidak mengetahui bahawasanya itu zakat yang didahulukan, tak dimaklumkan kepada dia pun ketika mana diserahkan zakat tersebut. Dan ni biasa yang orang buat lah. Orang tak beritahu. Biasanya orang tak beritahu zakat tu zakat mu'ajjal. Zakat zakat perniagaan ke, zakat ternakan ke, zakat tanaman ke, apa ke. Kalau yang orang awal, dia takkan, dia jarang lah nak beritahu kata ni zakat awal. Ni zakat yang orang awal. Zakat perniagaan contohnya. Dia beritahu ni zakat perniagaan saya yang wajib tahun ni. Macam tu ya. Ni tak habang pun haul dia bila dan sebagainya. Tak timbang, tak timbul pun benda tu. Si menerima tidak tahu pun bahawasanya zakat yang dia terima tu ialah zakat yang mu'ajjal. Tak tahu. Si penerima tak tahu. Kemudian bila berlaku kisah macam tadi ni, maka dia tak boleh minta balik. Dia tak boleh minta balik. Dalam dalam tak ingat insya-Allah mana. Dia sebut amma law lam ya'lam al-qabid amma law lam ya'lam al-qabid at-ta'jil fala istirdad. Gitu. Fala istirdad. Sekiranya tidak diketahui oleh qabid bahawasanya zakat-zakat yang mu'ajjal, fala istirdad, maka tidak boleh minta balik. Tak boleh minta balik. Sebab risiko dia bila kita bagi awal, kawan tu dia ambil duit tu, takkan dia tahu sampai cukup awal, mesti dia guna. Jadi kalau dia guna, duit dia lah, memang bagi ke dia. Bukan bagi ke dia sampai bulan 12 nanti baru boleh guna. Tak, bukan lagu tu. Dia bagi tu bagi milik milik yang penuh lah. Ha, nak guna buat apa, ha, nak simpan ke, ha, nak makan ke, ha, nak beli barang ke, itu sukalah duit hang. Tu zakat. Jadi kalau dia terima tanpa mengetahui bahawa ni zakat tu zakat yang didahulukan, tak boleh nak minta balik ke dia. Sebab kemungkinan, kemungkinan kalaulah dia tahu bahawa sebenarnya zakat tu zakat yang didahulukan, kemungkinan dia tak terima. Ada kemungkinan tu je. Jadi kalau dia terima dengan mengetahui bahawasanya risiko ni zakat mu'ajjal, ada risiko dia, dia terima juga. Okey, jadi dia, bila dia tahu risiko tersebut, maka bila orang minta balik ke dia, dia boleh bagi balik lah. Dia mengetahui bahawasanya zakat itu zakat yang mu'ajjal. Tapi bila dia menerima zakat tersebut tanpa mengetahui bahawasanya ni zakat mu'ajjal, dia tidak mengetahui risiko penerimaan tersebut, dia terima. Dan dah kawan tu pun fakir, kawan tu pun miskin, dia sebagai asnah zakat, mestilah dia guna duit tu. Dan dia tak tahu bahawasanya ada kemungkinan tuan dia nak ambil balik kalau berlaku sesuatu yang menyebabkan zakat tersebut tak jadi. Dan, tapi dia tak tahu, maka tuan dia tu tak boleh minta balik. Tidak ada jalan, tidak ada kebenaran oleh syarak untuk membenarkan tuan zakat tersebut minta balik. Sebab sebab dia tidak memaklumkan kepada qabid, kepada penerima zakat tersebut, ketika penyerahan zakat itu bahawasanya ini zakat yang mu'ajjalah. Ini zakat yang disegerakan. Gitu. Habis. Qala rahimahullah. Faslun. Termasuk sikit. Faslun. ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والغارمون وأبناء السبيل والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغزاة المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة dengan maknanya lah. فصل ini satu fasal, أي في مستحقين الزكاة, pada menyatakan orang-orang yang layak dan berhak menerima zakat. Nak bagi zakat kat siapa? Ini dipanggil asnaf lah. Dipanggil asnaf. Asnaf tu ambil daripada jamak daripada sinfun ataupun sinfin, bahagian-bahagian.
Maksudnya golongan-golongan, kategori-kategori lah. Asnaf tu maksudnya kategori-kategori, tapi kita gunakan secara meluas. Asnaf tu dengan mana asnaf zakat, gitulah. Itu sebut asnaf. Wajib sarfu zakat, dan wajiblah menyerahkan zakat ataupun menguruskan zakat ilal maujudina, kepada segala yang ada minal asnafis samaniyah, daripada segala bahagian yang lapan. Bahagian yang lapan ini diambil daripada Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Sebut dalam tu lapan-lapan asnaf ni, yaitu firman Allah, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Dalam surah At-Taubah ayat yang 60. Ayat 60. Maka dalam ayat tersebut menyebutkan 8 asnaf zakat, 8 sinfin bagi zakat. 8 bahagian zakat, 8 bahagian penerima zakat dengan kelayakan dia. Maka zakat kita, zakat apa pula yang kita bincangkan sebelum ni? Zakat fitrah ke, zakat ternakan ke, zakat perniagaan ke, zakat tanaman ke, zakat mah perak ke, zakat galian ke, zakat buah-buahan ke, apa ke, semua tu perlu diserahkan kepada mana-mana satu ataupun kepada 8 kategori ni. Yang tak masuk dalam 8 kategori ni tak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menerima zakat. Contohnya macam anak yatim. Anak yatim tak masuk dalam mana-mana sinfin, tak masuk dalam mana-mana asnaf. Melainkan dia anak yatim yang miskin. Melainkan dia anak yatim yang fuqara. Melainkan dia anak yatim yang gharimin. Melainkan dia anak yatim yang uzah. Melainkan anak yatim yang amil dan sebagainya. Maka anak yatim bukan kelayakan untuk dapat zakat. Contohnya lagi seperti mana OKU, contohnya OKU, orang yang kehilangan upaya, dia bukan masuk dalam mana-mana satu yang bahagian ataupun kategori orang yang layak menerima zakat. Melainkan dia OKU yang fakir, melainkan dia OKU yang miskin dan seterusnya. Contohnya lagi orang yang anak ramai, contohnya. Maka anak ramai bukan salah satu daripada kelayakan untuk terima zakat. Anak dia contohnya 13 orang, contohnya 13 orang. Maka dengan sebab anak ramai itu diminta zakat, tak boleh. Sebab dia tak layak menerima zakat dengan sebab dia ada anak ramai. Melainkan dia ada anak ramai dan dia fakir. Dia ada anak ramai dan dia miskin dan seterusnya. Dia ada anak ramai dan dia orang yang berhutang dan sebagainya. Maka yang lain daripada 8 ni tak boleh dijadikan sebagai kriteria untuk menerima zakat. Yang lain daripada 8 ni bukan asnaf zakat. Dia hafiz Quran contohnya, pelajar tahfiz dan sebagainya lah. Saya akan bincang masalah tu. Maka benda-benda tu sebab dia hafal 30 juzuk contohnya, maka tu bukan kelayakan ataupun kriteria yang membolehkan dia menerima zakat. Tak masuk. Hafiz Quran contohnya bukan kategori 8 penerima zakat, bukan. Melainkan dia hafiz Quran yang miskin. Melainkan dia hafiz Quran yang fakir. Melainkan dia hafiz Quran yang berhutang. Melainkan dia hafiz Quran yang selain tu, yang 8-8 tu. Jadi kena letak bagi elok. Kita apa nama, banyak banyak salah faham yang berlaku dalam masalah kategori penerima zakat yang 8. Yang paling kerap di diselewengkan ataupun yang diambil kesempatan ialah anak yatim. Anak yatim. Satu, anak yatim tu yang namanya anak yatim ialah sebelum daripada dia balik saja. Tu dalam masalah lain lah. Cuma ni ada beberapa masalah bila kita masukkan anak yatim ke dalam penerima zakat. Anak yatim ialah yang belum balik saja. Lepas pada balik, tak nama anak yatim dah. Lepas dia balik, tak nama anak yatim dah.
dan penerima zakat dia mesti baligh. Jadi dia anak yatim, umur dia berapa? 18. Umur dia berapa? 18, 17. Baligh dah. Dalam mazhab Syafi'i, ini paling banyak 15 ya. Dia sekolah ni bukan masalah tu, tu masalah lain. Jadi dia bukan anak yatim dah kalau ikut mazhab Syafi'i. Umur 16, 17, 18 dia bukan anak yatim dah. Dan kita bagi pula atas nama anak yatim, lagi tak kenal lah. Dua, tiga kali tak kenal. Itu ada masalah lain yang perlu dibincangkan secara asing lah. Begitu juga dengan pusat-pusat pengajian yang menggunakan alasan anak yatim untuk mengutip zakat daripada orang-orang kaya contohnya. Minta sumbangan tu lain lah. Sumbangan tak harus punya zakat. Tak minta zakat. Dan kami ada, di tempat kami ada lebih kurang 20 orang contohnya anak yatim yang yang berlindung di di tempat kami. Dan kalau tuan-tuan kalau ada zakat untuk diberikan, maka bolehlah berikan kepada kami, bolehlah disalurkan kepada anak-anak yatim ni. Tak sah. Sebab anak yatim tak masuk dalam mana-mana satu bahagian yang 8 ni. Melainkan dia anak yatim yang fakir. Melainkan dia anak yatim dengan nama-nama tu tadi lah. Itu kena faham gelap. Ini 8. Wahum, dan mereka itu 8 tu asnaf sanamih wahum al-fuqara wal masakin. Tu yang pertama dan yang kedua. Fakir, fuqara, segala fakir, wal masakin, dan segala miskin. Segala fakir dan segala miskin. Kita gabungkan kedua-dua ni lah. Ini dua bahagian. Tapi kedua-dua ini masalahnya lebih kurang sama. Habis, apa makna fakir? Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta ataupun tidak mempunyai usaha kerja yang layak baginya untuk mencukupkan keperluannya daripada makanan, tempat tinggal dan pakaian dan setiap keperluan yang dia perlukan bagi dirinya dan bagi orang yang berada di bawah tanggungannya. Itu makna fakir. Semula, fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta. Man la mala lahu wala kasban halalah. Man la mala lahu wala kasba laiq bihi. Orang betul? Tarikh lebih mudah. Man laisa lahu malun, gitu. Man laisa lahu malun wala kasbun aslan au lahu kasbun au malun lakin la yaqa'u mawqi'an min kifayatih. Itu tarikh yang lebih mudah lah. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta. Man laisa lahu malun, orang yang tidak mempunyai harta. Au kasbun, ataupun tidak mempunyai kerja aslan sama sekali. Satu. Ini satu makna fakir. Orang yang tak ada harta dan tak ada kerja sama sekali. Au ataupun lahu kasbun au malun, dia ada kerja ataupun dia ada harta, lakin tetapi la taqa'u mawqi'an min kifayatih, tidak mencukupi keperluan dia. Maka ni namanya fakir. Ini nama dia fakir. Maka secara mudahnya, kalau dia ada harta, kalau dia ada harta, dia ada aset lah maksudnya. Dia ada harta maksudnya dia ada aset. Dia ada simpanan duit dan sebagainya. Dia perlu dihincirkan harta yang dia ada tu. Harta yang ni kalah harta saja. Jadi fakir dan miskin, nanti kita bincang buat miskin lah. Fakir dan miskin, dia ada dua sudut pandang. Dia ada dua sudut pandang. Satu, fakir daripada sudut harta. Yang kedua, fakir daripada sudut usaha, daripada sudut kerja. Ini dua kategori fakir. Fakir mal, fakir harta. Yang kedua, fakir kasb, fakir usaha. Miskin sekali pun sama. Ada miskin daripada sudut harta, ada miskin daripada sudut usaha. Dua. Fakir daripada sudut harta sahaja. Fakir daripada sudut harta sahaja dinilai bila mana dia tidak punya harta langsung.
Dia tidak punya harta langsung. Duit tak ada. Nama simpanan pun tak ada. Apa pun tak ada. Langsung. Satu. Yang keduanya, ataupun dia ada harta, tapi harta tersebut tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaannya selama hidup. Selama hidup. Sama ada tidak ada harta langsung, ataupun dia ada harta, tapi hartanya itu tidak cukup untuk menampung perbelanjaannya selama hidup. Selama hidup tu selama mana? Dikira umur yang ghalib, iaitu 60 tahun. Harta yang dia ada, contohnya dia ada aset RM100,000 contohnya. Tapi dia tak ada sebarang kerja ni, kira buat kereta saja ni. Tak campur dengan kerja. Dan dia orang yang tak boleh kerja contohnya. OKU dan sebagainya. Dapat pembahasan RM150,000 contohnya. Accident. Kemudian dapat pembahasan RM150,000 contoh. Nak kerja memang tak boleh kerja lah. Tak ada sebarang sumber tambahan ni tak. Ni fakir harta saja. Nak tengok daripada sudut harta dia fakir ataupun tidak. Ataupun dia miskin ataupun tidak. Dari sudut harta saja, tanpa melihat kepada sumber yang lain. Harta yang dia ada tidak cukup untuk menampung perbelanjaan hidup dia selama dia hidup. Kita tak tahu bila masa dia mati, betul? Selama dia hidup dinilai daripada umur ghalib, iaitu sampai umur 60 tahun. Contohnya dia ni baru 25 tahun ataupun 30 tahun, aksiden contohnya, dapat pampasan dan sebagainya. Daripada 30 tahun sampai dengan sampai 60 tahun, 30 tahun. 30 tahun lagi baki. Maka harta yang dia ada tu, sebab dia tak boleh kerja, dia tak ada sumber kewangan yang lain dan sebagainya, harta yang dia ada tu cukup tak kalau kita bahagikan untuk perbelanjaan dia selama 30 tahun? Kena nilai lah. Purata kasar, berapa yang dia perlukan untuk setahun? Ubat-ubatan dia, makanan dia, kos tempat tinggal dia, sara hidup dia, pakaian dan sebagainya. Setahun, makan masa makan, belanja banyak mana? Kali dengan 30 tahun. Perlukan banyak mana? Itu kalau belum sampai umur 60 tahun, lah ni dia dah 60 tahun lebih contohnya. Maka bila orang tu dah melebihi kadar umur ghalib, dinilai setiap tahun. Harta tu dinilai dengan setiap tahun. Setahun, 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 setahun. Kalau kurang daripada harta yang ada tu, kurang daripada keperluan yang dia perlukan, daripada perbelanjaan yang dia perlukan. Dan kurang tu kurang lebih daripada separuh. Contohnya dia perlukan untuk setahun bila dihincirkan. Setahun dia perlukan kita kata RM15,000 contoh. Ubatan dia, makanan dia, tempat tinggal dia, perawatan dia dan sebagainya. Dia perlukan setahun RM15,000 contoh. Tapi dengan duit yang dia ada tu, bila dibahagikan kepada umur ghalib dia, dia cuma dapat bawah daripada RM7,500, separuh daripada nilai yang diperlukan. Kurang daripada separuh, RM7,400 ke bawah. Cuma ada RM7,000 ataupun RM6,500 ataupun RM6,000 dan sebagainya. Maka ni nama dia fakir. Kalau dia dapat lebih daripada separuh, cuma tak sampai RM15,000 tu, dia dapat dia apa nama, dia perlukan setahun RM15,000 contohnya. Tapi bila diguna, bila dibahagikan harta tersebut mengikut umur ghalib dia, setahun dia cuma boleh belanja kita kata RM9,000 ataupun RM10,000 ataupun RM13,000, tak sampai RM15,000. Dia perlukan RM15,000 setahun. Tapi dia dapat lebih daripada separuh, cuma tak dapat RM15,000 yang dia nak tu. Lebih daripada separuh tapi tak sampai RM15,000. RM8,000 ke, RM10,000 ke, RM12,000 ke, RM13,000 ke, tak sampai RM15,000. Maka ni nama dia miskin. Jadi fakir, orang yang dapat kurang separuh daripada apa yang diperlukan. Kalau sehari kita perlukan RM10 untuk hidup contohnya. Contohnya, sehari kita perlukan RM10 untuk hidup. Duit yang kita ada cuma membenarkan kita kita belanjakan sehari itu bawah daripada RM5. Kita fakir. Kita perlukan RM10 untuk hidup sehari. Tapi yang kita ada hanyalah kurang daripada RM5. RM5 ke bawah. Separuh, tak sampai separuh daripada keperluan yang kita nak. Keperluan yang perlu. Apa nama perbelanjaan yang perlu untuk diri kita. Kurang daripada separuh, maka kita fakir. Kalau dapat lebih daripada separuh, tapi tak cukup RM10. Dapat RM6 ke, dapat RM7 ke, dapat RM8 ke, dapat RM8, RM9 ke. Tak cukup RM10, kita perlukan RM10.
Tapi kita cuma dapat 9 ringgit ke bawah, antara 6 ringgit ke antara 6 ringgit ke 9 ringgit, maka tu nama dia miskin. Tu beza antara fakir dan miskin. Dan dia punya pendapatan dia sama ada daripada kerja dia ataupun daripada harta dia tu kurang daripada apa yang dia perlukan. Apa yang sepatutnya dia perlukan untuk digunakan. Kalau kurang tu tak sampai separuh, maka dia miskin. Kalau kurang tu lebih daripada separuh, dia fakir. Kalau kurang tu lebih daripada separuh, dia fakir. Satu. Tu fakir daripada sudut harta. Ataupun miskin dan juga miskin daripada sudut harta. Kategori yang kedua, fakir ataupun miskin daripada sudut usaha. Daripada sudut usaha. Dia ada kerja. Kalau dia tak ada kerja langsung, confirm fakir. Tapi dia ada kerja. Ada kerja, ada gaji lah. Ada kerja, ada sumber pendapatan. Dengan kiraan yang sama, kalaulah sumber pendapatan dia tu, kerja dia tu, boleh memberikan dia duit belanja kurang daripada apa yang dia perlukan. Macam tadi ya. Gaji dia contohnya RM1,000 sebulan. RM1,000. RM1,000 tu boleh jadi banyak, kita kurangkan sikit. Gaji dia mungkin RM500 sebulan contoh. Nak bagi mudah faham ya. Gaji dia mungkin RM500 sebulan. RM500 sebulan. Dia untuk harian hidup, minyak motor, apa nama, makanan dan semua untuk setahun tu. Ataupun untuk sehari lah, untuk setahun kot panjang kira untuk sehari. Untuk sehari dia perlukan apa? RM20 contohnya untuk sehari. RM20. Gaji dia sebulan RM500. Gaji dia sebulan RM500. Dia perlukan sehari RM20. Jadi kalau sehari RM20, dia perlukan sebulan RM600. Sebulan 30 hari. Jadi dia perlukan RM600. Gaji dia cuma RM500. Dan dia tidak ada sebarang kertas untuk support dia. Tak ada. Gaji dia RM500, dia perlukan sebulan RM600 sebab sehari dia perlukan RM20. Maka ni masuk dalam kategori miskin. Sebab tak cukup. Pendapatan dia tak cukup dengan keperluan dia. Tapi tak sampai separuh. Ini nama dia miskin. Kalau ada bapak, bawah pada tu lagi. Contohnya keperluan sehari dia, dia perlukan RM100 contohnya. Mungkin dengan anak bini lagi. Dia perlukan RM100 sehari. Jadi sebulan dia perlukan RM3,000. Sebulan dia perlukan RM3,000. Gaji dia contoh RM500 tadi ni. Ataupun gaji dia bawah daripada RM1,500. Dia perlukan RM3,000 sebulan. Gaji dia bawah daripada RM1,500. Kurang daripada separuh daripada apa yang dia perlukan. Maka dia fakir. Dia fakir daripada sudut usaha. Jadi kita ada fakir ataupun miskin daripada sudut harta. Dan kita ada fakir ataupun miskin daripada sudut usaha. Kena nilai daripada dua sudut tu. Ataupun digabungkan kedua-duanya. Sama, kiraannya sama. Dengan duit yang dia ada, dengan dengan kerja yang dia ada dan dengan aset yang dia ada, kena tengok cukup tak untuk menampung perbelanjaannya. Cukup tak untuk menampung perbelanjaannya. Kalau duit yang dia dapat, gaji dan sebagainya, mudahlah. Kira kut harian. Ataupun kira kut bulanan. Ataupun kira kut tahunan, ikutlah. Tak ada masalah. Kalau duit yang kalau yang dia ada tu ialah harta, kena kira ikut umur. Duit yang harta yang dia ada tu, simpanan yang dia ada, duit yang dia ada, simpanan yang dia ada dan sebagainya tu, dengan umur dia sekarang ni, sampai ke umur kolit, bila di hincirkan, bila dilakukan apa nama kiraan, adakah mencukupi dengan umur yang dia ada, duit yang dia ada, dengan umur yang masih tinggal daripada umur kolit, adakah mencukupi? Kalau lebih daripada umur ghalib, kira setahun demi setahun. Kira setahun demi setahun. Contohnya umur dia dah 65. Lebih daripada umur ghalib lah, umur ghalib 60. Duit yang dia ada tu cukup lah untuk makan setahun. Setahun ya. Kemudian terdepan kira lain lah. Jadi boleh di tahun ni dia bukan fakir, dia bukan miskin. Mungkin terdepan dia fakir ataupun dia miskin. Sebab duit yang dia ada tu cukup untuk dihidup tahun ni. Tengok tahun depan umur dia panjang. Terdepan hidup lagi kira pula.
dan sebagainya. Itu bila dah lebih umur walid. Tapi kalau masih lagi belum sampai umur walid, maka dikira dengan umur walid. Ini dikira orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Dikira orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Ini asas kepada kiraan dia. Asas kepada kemungkinan fakir dan miskin. Maka orang yang fakir, kembali pada takrif kita tadi, orang yang fakir ialah orang yang tak punya harta dan tak punya kerja sama sekali. Man laisa lahu malun wala kasbun aslan. Takrif yang pertama. Orang yang tak punya harta dan tak punya usaha kerja sama sekali aslan. Ataupun pilihan yang kedua, lahu kasbun au malun, ada harta ataupun ada usaha, ada kerja. Lakin la taqa'u mawqi'uhu, la taqa'u mawqi'an min kifayatih. Tetapi tidak mencukupi keperluannya. Tidak mencukupi keperluannya. Itu fakir. Tak mencukupi itu dengan makna kurang daripada separuh dari, kurang daripada separuh dari apa yang dia perlukan. Kalau dia perlukan 10 ringgit, yang dia dapat ataupun yang dia ada hanyalah 4 ringgit ke bawah. Nama dia fakir. Lawannya ialah miskin. Miskin. Miskin apa nama orang yang ada harta ataupun ada usaha yang tidak mencukupi keperluannya juga. Yang tidak mencukupi keperluannya juga, tapi tidak mencukupi itu dengan kadar yang lebih daripada separuh. Dan dia perlukan 10 ringgit sehari, dia dapat yang dia ada hanyalah 6 ringgit ke 9 ringgit untuk setiap hari. Dia perlukan 10 ringgit sehari. Tapi dia cuma ada untuk dia belanja hanya di antara 6 ringgit ke 9 ringgit. Maka tu nama dia miskin. Kalau daripada sudut kerja, dia tak kira umur walid. Keperluan maksudnya dia punya makanan dia, pakaian dia, tempat tinggal dia. Dan perkara-perkara lain yang dia perlukan. Kalau kita lah ni masuk kali dengan minyak motor dia, kendaraan dia, kereta motor dia lah, kalau dia perlukan kereta, kereta kalau dia perlukan motor-motor dan sebagainya. Dan juga orang-orang yang duduk di bawah tanggungan dia. Kalau anak nak sekolah, kena bagi duit. Kena bekalkan makanan ataupun bekalkan duit belanja kat anak. Dan apa nama barang dapur rumah lagi. Kemudian kalau isteri dia perlu ada nafkah yang wajib untuk isteri dia, kena ada pakaian yang wajib dia bagikan kepada isteri dia, setahun sepasang dan sebagainya tu. Kena sediakan tempat tinggal dan sebagainya. Itu masuk keperluan dia. Dia bukan masalah nak pergi main futsal, nak pergi berjalan, tak, tu bukan keperluan. Ini keperluan dia, benda yang dia perlukan, benda yang daruri ataupun benda yang hajat dia. Hajat dia punya apa nama, haji dia, keperluan dia. Dia duduk bawah kategori besar tiga lah. Mat'am, malbas, maskan, tiga. Makanan, mat'am, malbas, pakaian, maskan, tempat tinggal. Ini tiga kategori yang besar. Dan masuk dalam bawah tu ialah setiap perkara lain yang ada hubung kait dengan benda tu. Bagi diri dia, mat'am, malbas dan maskan bagi diri dia dan bagi orang yang berada di bawah tanggungan dia. Apa nama, linafsih bagi diri dia, waliman tahta nafaqatihi ataupun walimu natihi lah gitu, walimu natihi, dan bagi orang yang di bawah tanggungan dia. Maka kalau dia perlukan, dia dah dapat apa nama, kita nilai diri sendirilah, nilai kita punya kehidupan sendiri. Sehari kita perlukannya, kalau susah sehari kita kira sebulan. Kau nak kira setahun, boleh kan kira setahun? Kau nak kira bulan, tahu. Sebulan, kalau tak ada, contohnya kalau tak ada RM1,500, contohnya sebulan, berdasarkan tempat lah.
sebulan kalau tak ada RM1,500, nak bayar hutang motor lagi, nak bayar road tax lagi, minyak motor lagi, makanan lagi, pakaian lagi, tempat tinggal lagi, duit api, duit api, duit rumah sewa, duit api, duit duit ayam, duit apa semua tu. Sebulan contohnya kalau tak ada 1,800 contoh. Maka tak boleh hidup contohnya. Susah. Diperlukan 1,800 contoh. Diperlukan 1,800. Gaji yang dia ada contohnya, dan dia tak ada duit aset dan tak ada lah, tak ada simpanan, tak ada apa lah. Gaji yang dia ada contohnya 1,500. Dia perlukan 1,800. Gaji yang dia ada, sumber pendapatan dia untuk sebulan tu, campur kali dengan nega, campur kali dengan jual nasi lemak, campur kali dengan dropship apa semua tu, 1,500 sebulan. Maka dia miskin. Dayak terima dekat. 1,800. Kalau dia dapat bawah daripada 900, dia fakir. Sebab pendapatan dia kurang daripada separuh dari apa yang dia perlukan. Kalau pendapatan dia kurang, tapi tak sampai separuh daripada apa yang dia perlukan, kurang juga, tapi lebih daripada separuh. Macam tadi, 1,500, dia perlukan 1,800. Yang dia ada ialah 1,500. Maka dia miskin. Kalau dia perlukan 1,800, yang dia sumber penghasilan dia hanyalah bawah daripada 900, maka dia fukara, maka dia fakir, dia miskin, ya, fukara. Kita istilah kita penggunaan kita fakir miskin ni kita tukar, duk tukar-tukarlah, miskin miskin pun miskin, miskin pun fakir, fakir pun miskin, kita memang guna lagu tu. Tapi daripada sudut istilah hukum, tak, fakir lebih melarat daripada miskin. Miskin tu melarat dah lah, miskin tu susah dah ni duk, sebab dia tak dapat, dia kena, dia akan menyebabkan dia perlu berhutang, dia akan menyebabkan dia perlu menyempitkan kehidupan dia dan sebagainya, sebab dia perlukan 1,800 contohnya ataupun 2,000 contohnya, dia dapat kurang daripada 2,000. Dapat kurang daripada 2,000. Kalau dia perlukan 2,000, dia dapat di antara 1,000 ke 1,999 ringgit, maka dia miskin. Tapi kalau dapat bawah daripada 1,000, maka dia fakir, dia lebih teruk lah, dia lebih melarat. Maka kategori miskin ataupun kategori fakir ni dilihat daripada setiap orang, belanja tak sama. Belanja tak sama. Ada orang yang anak satu masuk dalam kategori miskin. Ada orang yang anak tiga tapi tak masuk dalam kategori fakir miskin pun. Cukup belanja dan sebagainya. Dia anak tiga, anak lima tapi dia bukan fakir, dia bukan miskin. Ada orang yang hanya anak satu, kadang-kadang ada orang yang tak ada anak pun. Tapi dimasukkan kategori fakir ataupun dimasukkan kategori miskin. Maka benda-benda tu perlu nilai daripada sudut keperluan dia. Sama ada dinilai daripada sudut harian ataupun bulanan ataupun tahunan. Tengok tu. Cuma kena tengok daripada dua sudut lah. Sama ada daripada sudut getah dia ataupun daripada sudut usaha dia. Ataupun digabungkan. Kalau ada kedua-dua konsep, kalau ada kedua-dua sumber ni, gabungkan kedua-dua. Kerja dia dengan getah dia, cukup tak? Untuk umur dia, keperluan dia, gitu. Cuma yang korok dengan masa kini, maksudnya kira-kira dalam usaha apa, kalau masih dulu. Kalau dia kaya dengan salah satu sumber, dia tak masuk dalam fakir miskin. Dia tak ada usaha contohnya, dia tak boleh kerja, okay you, contohnya. Tapi pampasan dia dapat sampai 100 ribu ataupun 1 juta contohnya, buat pampasan 1 juta. Dikira dengan umur ghalib dia contohnya lagi 20 tahun saja umur ghalib dia. Jadi 1 juta dengan 20 tahun tu kena kira lah keperluan dia, ada apa ubatan yang dia perlu, apa rawatan yang dia perlu, apa tempat tinggal yang dia perlu, apa pakaian yang dia perlu, apa ada makanan yang dia makan dan sebagainya, kena kira-kira. Maka lebih daripada keperluan 1 juta tu memang cukup untuk tampung dia 20 tahun. Maka dia bukan fakir, dia bukan miskin walaupun tak ada kerja. Salah satu. Kalau dia kaya dengan salah satu daripada dua sumber ni, sama ada dari sudut harta ataupun dari sudut usaha, maka dia kaya. Dia bukan fakir dan dia bukan miskin. Tapi kalau kedua-dua sumber ni tak cukup untuk dia, maka dia fakir ataupun dia miskin. Ataupun dia tak ada harta. Macam kita lah, kita mana ada yang kumpul aset. Kita mana ada apa nama tanah bendang berlung-lung, mana ada. Kita mana ada kebun kelapa sawit berikat-ikat, mana ada. Tapi kita kerja. Jadi kita tak ada kereta.
daripada sudut harta kita fakir ataupun kita miskin lah. Harta yang kita ada mungkinlah motor kita sebiji tu lah kot. Kalau yang dah habis banyaknya motor tu lah kot. Tentu harta yang kita ada. Tapi kita kerja. Kalau kita bujang contohnya, kita tak nikah dan sebagainya. Kita mungkin perlukan sebulan 1,000 saja. Cukup untuk kita punya keperluan hidup kita. Bahkan mungkin dah lebih hal. Lebih tak kira. Cukup. Sebulan, kita perlukan 1,000. Tapi kita dapat gaji contohnya 1,500. Tak kira. Walaupun kita tak ada kata lain. Sebab keperluan kita 1,000, sumber pendapatan kita untuk setiap bulan itu per 1,500. Tak kira. Walaupun tak ada kata. Jadi daripada sudut kata kita miskin ataupun kita fakir. Tapi daripada sudut usaha kita kaya. Maka kita fikir kaya. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak mesti kena apa nama. Dia tak mesti satu sudut saja. Tak, dia mesti kedua-dua sudut. Kalau kita kaya usaha tapi miskin kata, kira kaya. Kalau kita miskin usaha tapi kaya kata, kira kaya. Mana-mana satu sudut yang menjadikan kita kaya, kita kaya. Dia kena dua-dua sudut. Daripada sudut harta pun kita miskin ataupun kita fakir. Daripada sudut usaha pun kita miskin ataupun kita fakir. Maka barulah kita fakir atau miskin. Ya, ni kira lagu tu. Habis ni golongan pertama dan golongan kedua. Cuma dalam masalah fakir miskin ni, seperti mana yang disebutkan dalam Nihayatul Zain, syarah bagi Qurratul Ain, menyebutkan bahawa sebenarnya dalam dalam I'anatul Talibin pun ada, dalam dalam Ihya pun ada sebut, orang yang tidak boleh menggunakan masanya untuk buat kerja sebab ishtighal, sebab sibuk dengan sesuatu fardu kifayah seperti mana menuntut ilmu, maka masuk dalam kategori fakir atau miskin. Orang yang sepatutnya boleh kerja, sepatutnya boleh kerja tapi dia tak boleh kerja, dia tidak bekerja sebab dia sibuk dengan satu urusan fardu kifayah, contohnya macam menuntut ilmu. Hak fardu ain sikit je, fardu kifayah je lah. Sama ada belajar ataupun mengajar. Sama ada belajar ataupun mengajar. Maka dia masuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Sepatutnya dia boleh kerja. Sepatutnya dia boleh kerja. Tapi, masa yang dia ada tu digunakan untuk menuntut ilmu. Ataupun mengajar ilmu. Maka dia fakir ataupun dia miskin sebab tak ada sumber penghasilan. Kalaulah dia berharta, dia dapat pewarisan contohnya 1 juta ataupun 1 bilion, kaya lah. Walaupun dia menuntut ilmu. Sebab dia kaya daripada sudut usaha, dia kaya daripada sudut harta. Ini memang daripada sudut harta pun memang dia tak ada. Sebab ghalib kebanyakan manusia ni, harta dia kena kumpul, baru dia ada harta. Jadi daripada sudut harta memang dia fakir ataupun miskin. Daripada sudut usaha dia sepatutnya dia boleh kerja. Tapi dia tak boleh kerja, dia tidak kerja sebab dia menyibukkan diri dengan belajar ataupun mengajar. Dia sebagai talibul ilmi, orang yang duduk dalam lingkungan ilmu. Secara belajar ataupun secara mengajar. Maka menyebabkan terhalang diri dia daripada buat kerja lah. Kalau dipilih untuk buat kerja, dia tak ngaji dan tak ngajar. Maka dia juga masuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Walaupun dia ada satu perpustakaan kitab. Sebab semua kitab semua yang dia perlukan. Kitab-kitab tersebut tak dikira sebagai aset dia. Memang kalau dia jual memang boleh tampung hidup dia, tak. Sebab kitab-kitab tu dia perlukan. Walaupun dia ada apa nama apa? Walaupun dia ada motor besar dan sebagainya. Walaupun dia ada dia, walaupun kita kata dia ada kereta dan sebagainya. Memang dia ada kereta dan sebagainya, tapi dia tak dikira kaya daripada sudut kereta. Sebab benda-benda tu keperluan. Sepatutnya dia boleh kerja tapi dia tak kerja.
Sebab menyibukkan diri dalam bidang ilmu secara belajar ataupun secara mengajar, maka dia masuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Maka dia layak menerima zakat atas tiket fakir ataupun miskin. Tak, bukan. Sabilillah nanti kita akan bincang. Sabilillah hanya khusus untuk orang yang berjuang. Itu qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada qaul kedua yang mardud dalam mazhab Syafi'i. Sabilillah dengan makna umum. Tapi qaul tu ditolak. Qaul tu tak diterima pakai dalam mazhab Syafi'i. Dia ada dalam mazhab Syafi'i tapi qaul tu tidak dapat di qaul tu qaul yang marjuh, qaul yang ditolak dalam mazhab Syafi'i. Fakir penuntut ilmu masuk dalam kategori fakir dan miskin. Dia tak masuk dalam kategori sabilillah. Masuk dalam kategori fakir dan miskin sebab dibahaskan daripada sudut ni. Dibahaskan sudut dia miskin usaha dan dia miskin harta. Dia miskin. Walaupun dia menerima zakat. Dia ada zakat. Orang yang mengajar tu dia ada. Dia ada apa nama, sagu hati. Sagu hati bukan gaji. Sagu hati bukan gaji. Sebab tak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian, kalau ada sumber pendapatan tetap kan, satu contoh lah. Dia tiap kali mengajak, memang janji dah nak bagi sekian-sekian-sekian. Itu contoh lain. Tak, sagu hati yang diberikan, contoh dalam konteks kita sekarang di Malaysia ni, ada teman-teman balik ni, tidak diletakkan secara umumnya banyak mana-banyak mana. Dan dia pun tak tahu sebulan dia dapat banyak mana. Maka itu tak boleh dikira sebagai pendapatan tetap. Sebab dia bukan kerja tetap. Ada hari dia pergi majak, ada hari yang tak boleh pergi majak, ada hari yang ada kuliah, ada hari yang tak ada kuliah dan sebagainya. Itu bagi orang yang mengajar lah. Bagi orang yang mengaji, conform lah dia gunakan seluruh masa dia untuk belajar. Ini tak boleh kerja. Kalau dia bekerja, tak boleh mengaji. Ini orang yang menggunakan masanya untuk belajar dan mengajar. Maka dia masuk dalam kategori fakir dan miskin. Masuk dalam masalah ni. Masalah miskin, masalah fakir ataupun miskin daripada sudut usaha. Sebab walidnya dia pun tak ada harta. Walidnya dia pun tak ada harta. Habis tu bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua. Kemudian katanya wal gharimuna wa ibn sabil abna'us sabil. Bahagian yang ketiga wal gharimuna orang yang berhutang wa ibna'us sabil dan orang yang bermusafir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين